Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih channelnya Alif Man Putra. Ini saya lama sekali nggak ngonten nih karena banyak betul kerjaan, urusan kerjaan. Jadi kontennya beberapa bulan sudah tidak saya ada upload lagi. Dan salah satunya tuh banyak tuh di kolom komentar tuh yang komen segala macam hal, belum sempat saya balasi karena kesibukan kerja. Nah, dalam video kali ini saya coba jawab nih satu-satu ya kolom komentar. Nanti besok saya buatkan lagi video, besok saya buatkan lagi video. Nah, salah satunya ini yang paling atas ya, yang baru saya baca. Jadi dalam video itu videonya tentang Triton awal start kondisi normal, tapi tiba-tiba RPM-nya nggak bisa naik, tiba-tiba kadang-kadang mati. Ada di situ tulisannya SCV stuck. Nah, pertanyaannya seperti ini, Mas, kondisi seperti itu bisa nggak di reset secara manual? Jawabannya tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Jadi SCV stuck itu salah satu apa ya, pengaturannya itu melalui ECU. Jadi SCV stuck itu pengaturan ECU. Kita nanti kalau pakai alat scanner masuknya lewat menu control unit engine. Disitu ada menu adaptasi, kita masukin ke SCV, nanti disitu ada bla bla blanya. Nah, disitu jadi nggak bisa manual, harus lewat situ gitu. Jadi kalau pertanyaan bisa nggak di ini secara manual, di apa, di reset secara manual, jawabannya nggak bisa gitu. Jadi harus menggunakan alat scanner yang support juga. Kalau alat scanner yang biasa-biasa nggak bisa, jadi harus ada alat scanner yang support. Untuk saya sendiri pakainya X43 Pro Plus. Nah, SCV stuck ini itu apa yang menjengkelkan trouble-nya? Soalnya ini kadang-kadang kita matikan tiba-tiba kondisinya normal kembali. Tapi untuk jalan seberapa saat kembali lagi stuck lagi. Nah, gitu. Kadang kita reset aja, reset manual aja. Reset manual itu risetnya tetap menggunakan scanner, cuman tidak masuk adaptasi segala macam, cuman di sisi luar aja hapus DTC segala macam, itu kembali normal lagi. Tapi beberapa saat proses kembali itu muncul lagi, gitu lagi, gitu lagi. Nah, SCV stuck ini sebenarnya jika ada trouble gini itu mengarah ke solenoid atau sensor SCV di supply pump. Itu ganti dulu, setelah ganti baru di reset. Kalau Anda reset tanpa mengganti, dijamin pasti balik lagi. Jadi harus diganti. Itu pasti ada muncul kesalahan di apa ya, di DTC itu SCV gitu deh. Itu. Jadi harus diganti ya. Oke, untuk pertanyaan yang nih di atas ini nih, data jawab ya. Jadi kalau mau perihal itu harus di reset dengan menggunakan alat yang support ya. Ada di situ support segala macam. Oke, video singkat saya cukup sekian ya, video singkat menjawab pertanyaan itu. Jadi intinya harus pakai alat scanner. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang kurang berkenan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Salam dari Samarinda. Oke.